Spike-nya juga kuat. Udah gitu, Terry Zla inisiasinya bagus di Wars. Tenang aja, kalau gue XP, map gak bakal gelap. Megan ambil Matrix, abis ambil Parsa. Hah? Sejak kapan Megan main Matrix? Wah, kamu remen aku. Aku kan Kak Wuki. Kurang apa coba? Gua pakai Parsa bisa outplay Rital. Hai nih bos. Senggol dong. Oke. Kalau nggak bisa, ngapain gua ada di sini? Aura! Aura, aura, aura! Oke, aku aja yang isi Lomer. Hah? Emang kamu yakin? Yakinlah, kan aku Yaoi. Tenang aja, gue bakal kasih yang terbaik, Jay. Wait, what? What? Is that Yaoi? Guys, tabrak guys, gue dapet Bruno. Raf langsung bisa desain. Season 12 banyak player PH yang main di Indo nih. Iya cuy, asik ya. Bisa harusnya season lalu kan Aura kurang di tengah sama Romer aja. Season lalu tuh itu ya, salah sih. Hike ya, Romer ya. Kalau Yaoi kan pure tank itu kan. Serem harusnya guys. Tapi kita lihat lah ya, itu kan pertama kali Yaoi ke ini kan, di impor kan. Dia bikin status gitu juga. Bisakah dia menginisiat orang-orang Indonesia guys ya? Karena dia di PH sih tajem banget guys. Dia kalau nginisiasi ya, nge-pick off orang tuh serem guys. Transfer atau kejutan yang wah ini benar-benar kayak bakal bikin orang tuh surprised banget. Kayak nggak pernah orang pikirin tiba-tiba ini terjadi, ada nggak? Seharusnya nggak ada sih. Oh, seharusnya nggak ada. Expect ya. Juga kayak yang player dari paus biru ke naga api juga ada yang tahu. Oke. Okay. Nah, tahu kan kita semua jadi cara aja. Tahu. Nah gitu-gitu. Ya tahu. itu paling itu aja ya. Maksudnya iya. Sisanya nggak sampai yang gede-gede banget. Harusnya. Harusnya. Tiba-tiba dia sendiri yang menjadi beritanya kampret. Cuma gak ada lah ya. Gak ada sih harusnya. Gak ada harusnya. Ya kita lihat aja berarti. Tapi yang pasti harusnya hampir semua tim ada PH selain AE. Hampir semua tim ada PH selain AE? Iya harusnya. Oke. AE sama Dewa lah. Dewa gue gak tahu sih. Berarti. Waduh makin-makin dong. PH. Iya.